Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa berjumpa lagi di channel Doa 69 ini. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam selalu tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada satu riwayat yang mengisahkan bahwa malaikat maut memberikan peringatan kepada manusia-manusia yang telah berumur 40 sampai 50 dan 60 tahun ini. Karena umur 40 tahun ke atas dinilai sebagai umur puncak kedewasaan seorang manusia dalam menjalani kehidupan di dunia. Di umur inilah ada peringatan malaikat maut kepada manusia dalam hidupnya agar tidak terkena azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mencapai umur 40 tahun, disinilah titik tolak perubahan yang sangat krusial dalam diri seorang. Usia ini pun disebut sebagai fase yang spesial dalam Islam. Usia 40 tahun adalah usia yang krusial dalam perjalanan umur manusia. Di usia ini juga seseorang harus lebih fokus dalam beribadah. Setiap muslim di usia 40 tahun harus mulai sibuk menjalani hidupnya dengan ibadah, amal soleh, menuntut ilmu, menjaga perilaku, menjaga syahwat, dan meninggalkan ketamakan pada dunia. Usia 40 tahun adalah usia yang istimewa dan mengandung banyak rahasia maupun hikmah. Satu hal yang pasti, usia terus bertambah namun umur di dunia berkurang. Oleh karena itu, sungguh merugi bagi orang-orang yang menyia-nyiakan waktunya di dunia. Jika tidak diisi dengan amalan yang baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula, mengandungnya sampai menyapihnya 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, 'Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.'" Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15. Jika membaca Al-Quran ayat di atas, ada usia manusia secara eksplisit disebutkan terkait dengan perkembangan kedewasaan seseorang. Usia itu adalah 40 tahun. Kita renungkan maknanya ketika Allah berfirman tentang usia 40 tahun. Dalam Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15, Ibnu Katsir menerangkan rahasia umur 40 tahun. Seseorang tidak berubah lagi dari kebiasaan yang dilakukannya bila mencapai usia 40 tahun. Ketika seseorang berada dalam usia 40 tahun, maka sempurnalah akal pemahaman dan pengendalian diri.
diperintahkan agar memperbarui taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang awam, mengatakan usia 40 tahun adalah puber kedua. Beberapa analisis ahli psikologi menyatakan 40 tahun adalah momentum kematangan rohani seseorang. Masa dewasa terbagi menjadi 3 bagian: dewasa dini, dewasa madya, serta dewasa lanjut. Dewasa lanjut batas antara dewasa dini sebelumnya yang dilandasi kebutuhan pribadi dan sosial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi nabi pada usia 40 tahun, dan kebanyakan para nabi diutus juga di usia 40 tahun. Barang siapa yang telah mencapai usia 40 tahun dan kebaikannya tidak mendominasi keburukannya, maka bersiaplah menuju neraka. Imam Qurtubi menyatakan bahwa orang yang telah mencapai usia 40 tahun, maka ia telah mengetahui besarnya nikmat Allah yang dianugerahkan padanya dan pada kedua orang tuanya, sehingga ia terus mensyukurinya. Imam Asqalani berpendapat, seseorang hamba yang telah mencapai 40 tahun dianjurkan berdoa dengan doa di surah Al-Ahqaf ayat 15. Muhammad ibnu Amr ibnu Utsman meriwayatkan dari Utsman radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, seorang hamba yang muslim apabila usianya mencapai 40 tahun, Allah meringankan hisabnya. Apabila usianya mencapai 60 tahun, Allah memberi rezeki inabah kembali ke jalannya. Apabila usianya mencapai 70 tahun, penduduk langit menyukainya. Apabila usianya mencapai 80 tahun, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kebaikan-kebaikannya dan menghapuskan keburukan-keburukannya. Apabila mencapai 90 tahun, Allah mengampuni semua dosanya yang terdahulu dan yang akan datang, dan mengizinkannya untuk memberi syafaat buat ahli baitnya, dan dicatatkan di langit bahwa dia adalah tawanan Allah di buminya. Hadis ini telah diriwayatkan pula melalui jalur lain, yaitu di dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Rahasia umur 40 tahun, seorang mencapai kematangan emosional, spiritual, dan intelektualnya. Inilah kedewasaan seseorang seharusnya terlihat pada usia 40 tahun. Kemampuan bersyukur, beramal soleh, menatap masa depan, bertaubat, berserah diri. Kedewasaan emosional diwujudkan. Kemampuan mengurangi dan memecahkan masalah yang dihadapi dan merencanakan tahapan-tahapan untuk menentukan rencana masa depan. Kedewasaan spiritual diwujudkan untuk mencapai ridho Allah dengan amal soleh, bermusyahabah, dan bertaubat, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kedewasaan intelektual diwujudkan dengan kemampuan melihat masa kini dengan amal soleh. Bersyukurlah di umur 40 tahun bisa memuliakan orang tua, sebab orang yang sudah berkeluarga dan mempunyai anak disibukkan dengan urusan dunia, terkadang lupa dengan orang tua.
itulah rahasia usia 40 tahun. Dalam perspektif Al-Quran walau alam, demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.